kita yang balik laporin ke kalian semua. Nikita Mirzani dilaporkan beberapa orang karena dirinya melakukan candaan saat menyebutkan bacaan sholat di sosial media pribadinya. Namun Nikita Mirzani membantah, menurut Nikita Mirzani ini adalah fitnahan-fitnahan belaka. Nikita Mirzani merasa tak mempermainkan agama. Di video tersebut Nikita Mirzani hanya membacakan bacaan sholat yang dirinya tahu, secara Nikita Mirzani sendiri adalah keluaran pesantren. Kali ini Nikita Mirzani yang dilaporkan atas permainkan agama, Nikita Mirzani membantahnya dan akan melaporkan balik dengan bukti video yang full tanpa diedit. Selalu dicari-cari permasalahan yang menyangkut Nikita Mirzani, menurut Nikita Mirzani kali ini dirinya tak akan diam, akan melaporkan balik. Halo, saya mau berbicara sedikit saja di sini ya. Untuk kalian semua yang ingin melaporkan saya ya, dari manapun kalian berada, silahkan laporin saya sebanyak-banyaknya atas video ya yang dipotong-potong oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, saya punya video fullnya. Jadi kalau buat kalian yang mau melaporkan saya, silakan saja. Tapi kalau sampai laporan itu tidak jalan, saya yang akan balik melaporkan kalian semua atas dugaan provokasi. Bukan kali ini saja Nikita Mirzani disebutkan mempermainkan agama. Nikita Mirzani pernah bermasalah dengan Habib Rizik saat itu. Bahkan orang-orang dari Habib Rizik akan datang ke rumah Nikita Mirzani yang akhirnya rumah Nikita Mirzani dijaga pihak yang berwajib. Kali ini Nikita Mirzani merasa dirinya tak salah, ada orang yang mengedit video-video Nikita Mirzani dengan dipotong-potong. Nikita Mirzani mengaku dirinya tak bercanda. Nikita Mirzani tak diam akan melaporkan balik karena menurut Nikita Mirzani ini adalah salah satu yang menjelekkan seorang nama Nikita Mirzani. Selalu diungkit-ungkit kesalahan, bahkan kesalahan yang tidak dirinya buat. Nikita Mirzani pun memberikan peringatan dan membuat peringatan itu di video sosial media pribadinya agar semua orang tahu jangan main-main dengan Nikita Mirzani. Hari ini sama Kak Niki. Siap-siap kondangan. Terima kasih Cici Victoria. Terima kasih Herdu. Siapa namanya? Jo. Jo, terima kasih. Terima kasih Mbak Rika. Terima kasih Mpo. Dan membuat gaduh saja. Oke, saya akan laporkan semua tanpa pandang bulu mau siapapun itu. Oke, saya kasih kalian waktu untuk melaporkan saya. Ya, tapi ingat sekali lagi, ini baya cantiknya dari Barika. Hey Kepoans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.